gila gajah ya Frida. Benar banget ketika hari ini kita mau ketemu salah satu influencer terkenal juga di Bali. Wow, ya. Namanya siapa kak? Kak Nyoman David atau lebih terkenalnya namanya Nyo aja. Penasaran kan gimana? Yuk langsung aja ya kak. Oke okay, langsung aja. Frida udah nggak tahan. Enggak. Katanya kak Nyo sama kak Helen ya stay di sini dan teman-temannya. Oh, keren banget. Yuk langsung aja yuk kita ketok-ketok dulu. Halo Kanyo, apa kabar? Wah, baik-baik aja nih. Kita boleh masuk nggak nih? Boleh dong. Oke, kita masuk aja. Yuk guys yuk. Wow. Banget semua pintu udah dibuka jadi segar banget udaranya. Yo, gimana? Stay di sini nyaman nggak ya? Nyaman banget gila, aku sampai pengen nambah lagi loh. Oh iya ya. Kemarin mikir ah ya udah 2 hari cukup kali. Terus pas sudah sehari di sini kayak waduh kurang banget ya 2 hari. Di sini 3 hari 2 malam ya kak ya? 3 hari 2 malam tapi ya semoga aja cukup ya. Iya. Karena ini belum semuanya loh, aku jam main berenang aja belum nih. Udah nanti kita coba-coba berenang aja. Wajib banget. Oke, Kaknya kesini sama siapa aja sih? Sama teman banyak. Semalam aku ngajak teman, soalnya ini kan luas banget. Jadi bisa ramean datang kesini juga. Kemarin aku main-main. Ini juga soalnya ada mainan juga. Iya. Kalian masak-masak, karena kan lengkap banget dapurnya parah sih. Kemarin aku masak-masak bareng-bareng teman. Jadi kayak berasa rumah sendiri, makanya aku mikir, kayak rumah sendiri ya, apa pengen banget rumah kayak gini ya. Iya. Kayak nyaman banget. Jadi Nagisa itu emang lengkap dengan private pool dan private kitchen ya. Lengkap alat-alatnya lengkap banget kan? Lengkap banget semuanya. Enggak, aku enggak pernah jujur ya. Yeah. Aku enggak pernah ke villa yang selengkap ini selama di Bali. Nagisa Bali tuh yeah. Keren ya. Keren banget. Semua villa kita dilengkapi sama private kitchen dan private pool. Terus kalian juga kalau mau pelayanan dari spa juga bisa. Ya kan yeah, tinggal request aja kan. Benar banget. Kemarin kan tadi pagi karena kan baru nginep dari kemarin, tadi pagi tuh datang langsung masak. Karena memang aku udah setujuin kan karena untuk masak pagi-pagi. Yeah. Dan aku bisa request mau telurnya setengah matang atau mau apa semuanya, mau request apapun juga nyaman banget. Jadi hospitality-nya bagus juga ya? Bagus banget, ramah dan juga prokesnya aman. Tadi aku lihat dia pakai masker terus, cuci tangan terus, dan selalu sanitizer. Hand sanitizer juga ada di sini. Aku pantau terus pakai, aman kok, aman banget. Memang villa kita memang rata-rata itu udah distandarisasi oleh protokol kesehatan, jadi memang kita udah apply. Terus kita juga udah vaksin semua untuk staff-staff dari Nagisa guys. Itu penting banget. Dan kita juga rutin melakukan antigen. Nah, jadi, no worry ya. Iya, no worry. Jadi buat kalian semua, staff-staff Nagisa itu aman sesuai dengan protokol juga ya. Kalau Kak Nyok terus gimana nih kesan-kesannya stay di sini? Tadi kan udah nyaman, udah. Terus yang lainnya mungkin mau di-share ke teman-teman kita di sana, viewers-viewers kita. Atau ajak teman-teman Kak Nyok juga untuk liburan bareng. Karena ya aku setiap villa tuh pengen ada sesuatu yang lebih dari yang aku kunjungi. Misalnya kayak seperti ini dapurnya lengkap, private tuh, tapi paling penting tuh harga paling murah. Yeah. Karena aku dapat harga untuk yang segini sekitaran untuk di gajah villa ini udah paling termurah. Menurutku karena udah seluas ini, dapur lengkap, private pool, terus kamar ada 2-1 twin bed. Kayak anjir ini udah seluas ini, tapi harganya ini udah paling murah dan nyaman banget. Apalagi sampai pas mas-masnya kayak, ini mentalnya apa villa baru ya? Karena emang bersih banget dan ibunya tadi staff yang hospitality-nya datang dan selalu membersihin. Makanya, pantes ya selalu bersih, orang datang-datang dibersihin terus dan recommended banget ya. Recommended banget. Terus ada gini gak sih kak untuk viewers-viewers di sana mungkin ajakan untuk ke Bali atau gimana? Karena kan selama PPKM ini kita tahu ya semua susah ya, gitu sama. Di Bali juga pariwisata. Kita kan benar-benar pengen banget kita bangkit kembali gitu. Ada ajakan gak sih kak untuk mungkin viewers-viewersnya kakak? Atau followersnya kan banyak banget gitu kan kaknya kan? Mungkin buat kalian yang mau liburan ke Bali, mau honeymoon, mau keluarganya liburan semuanya bareng-bareng.
Bay Nagisa kan ya? Bay Nagisa Bali. Villa di Bay Nagisa tuh banyak banget, luas-luas. Aku juga udah lihat di brosurnya semuanya luas banget. Dan kalian wajib banget datang ke Bali untuk liburan ke Villa Bay Nagisa. Kenapa? Karena semuanya udah terjamin vaksin, prokes lengkap, dan staff-staffnya ramah banget. Kalian tinggal minta aja keperluan kalian mau apa. Dan kalian wajib banget sih lihat dulu deh di IG-nya Bay Nagisa. Jadi kalian wajib banget langsung cek, daripada aku banyak ngomong kan pasti kalian juga pengen langsung datang. Jadi @nagisabaligroup. Nah, itu dia. @nagisa_bali_group. Nah, itu langsung kalian langsung cek deh. Karena informasi semua villa ada di sana. Lengkap banget. Ya Kak Nyore. Lengkap banget. Kak Nyore, mungkin 3 kata nih untuk Villa Gajah dan Nagisa Bali. 3 kata doang. Iya. Oh, kalau mau lebih juga boleh Kak. Alangkah baiknya. Nyaman. Staff ramah, gila sebaiknya yang disebutin. Apa, kolamnya keren, villanya keren, private kitchennya keren. Ini berapa kata? Berapa kata? Emang keren banget guys. Kitchen lengkap. Apalagi luas, apalagi hijau putih. Wah, emang ini yang kuidamin banget sih, minimalis hijau putih biru. Semua lengkap ya? Lengkap semuanya. Oke, kita langsung say goodbye dulu deh sama teman-teman di sana ya. Kayaknya udah cukup dulu ya reviewnya kita hari Thank ini. Thank you, Kak Nyore. Semoga bisa coba villa lainnya. Iya, next kita bisa ketemu di villa Bali Nagisa Bali Group lainnya nanti ya, Kak. Oke, kalau gitu, Thank you. Goodbye. Thank you so much, Kak Nyore. Udah stay di Nagisa. Thank you.